Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. Pemuda, and we will end your week just like Remix. A sun. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Pada kesempatan kali ini saya mencematkan waktu untuk mereview daripada DA Pro Audio ya. Di sini saya mampir ke sini mereview sound yang upgrade terbarunya dulur ya. Saya di sini sangat lama sekali tidak main-main ke sini. Sekitar berapa bulan, Mas? 4 bulanan ya, dulur. Saya tidak ke sini untuk melihat upgradean daripada DA Pro Audio. Wow. Suaranya semakin mantap dan mening ini tentunya nanti ya, dulur. Joss. Oke, langsung saja kita konfirmasi ke Mas Dava. Halo Mas, assalamualaikum. Di sini kira-kira dari video sebelumnya sampean upgrade apa saja? 18 ini Mas. 18. Yang dicek sound kan nanti saja. Upgrade speaker Mas. Speaker power ya. Power. Power upgrade jadi seperti apa? Power tak kayak protect Mas. Mono jadi stereo. Rakit sendiri ya? Rakit sendiri dulur ya. Oke, mantap sekali. Untuk lokasinya ini berada di mana? Desa Sumberingin. Sumberingin. Mantap dulur ya. RT Pitu. Oke. Di sini apa juga hobi layangan ya selain son? Enggak, Teh. Saya hobi son. Oke, masuk. Oh, pesenan. Pesenan dulur ini, ragangan layangan. Tidak usah banyak lama-lama dulur, langsung saja kita review dari soundnya ya Mas. Oke, langsung saja Mas Dava. Di sini yang paling atas ada box model Lin Array 2 box ya. 2 box. Untuk speakernya ini berapa inci? 6 inci. Menggunakan merek speaker dari apa? Speakernya Curve. Curve. Dua-duanya sama iki? Sama dulur. Kalau horn tweeter iki? Audak. Tapi isinya akustik. Oh, isinya akustik. Semua sama ya? Sama. Akustik dulur. Mantap sekali. Mending ya, dulur. Ini dikasih pas plug ini fungsinya untuk apa ini, Mas Dava? Gen enek lone titik-titik. Apa berpengaruh? Ya manut. Berpengaruh ya? Berpengaruh. Berpengaruh dulur. Sedikit pasti berpengaruh ya untuk tataan box seperti ini. Bawahnya di sini ada box model apa ini? Ini loh. Ini SPL, Mas. SPL kok ngene? SPL tapi bangsa. Kayak box mini scope ta iki? Box mini scope ya? Box mini scope 10 inci. Menggunakan speaker dari ACR Pro. Tipenya yang apa ini? Tipenya ACR. Ya ACR Pro. Oke, mantap, Lur. Untuk subwoofer di sini masih tetap dan sama menggunakan box model turbo double ya. Ini untuk speakernya tadi upgrade dari apa ini? Asli. Asli berapa inci? 15. 15 inci. V400. 15 V400. 400. Wow, mantap dulur. Di Apro Audio. Sama ya dua-duanya speakernya. Sama sekarang. Tapi tas kejadian. Kejadian apa? Oh, ketabrak peda. Waduh, sampai penyok dulur untuk boknya. Tapi tidak apa-apa ya Mas ya. Tetap semangat dulur. Loss sih owner Mas Dava sendiri. Wong loss.
Oke, langsung saja kita lihat dari belakang ya. Di sini untuk fork midline-nya full sudah menggunakan cop-copan spenak di cepat-cepat ya. Menggunakan jack akai. Sangat kreatif. Nah, seperti ini dulur. Kalau yang low-nya sudah pakai spikon ya. Untuk subwoofer juga full plat spikon. Berarti ini mainnya di rel ya, Mas ya. Ini di rel. Kalau yang ini juga di rel atas atau gimana? Dicampur, Mas. Dicampur, jumper dulur. Untuk briketnya juga sangat kreatif sekali, teman-teman ya. Wow, simple, mantap. Simple, murah, meriah. Oke, jadi untuk sound ini mainnya berapa W berarti? 2 W. 2 W. Low sampai middle ya berarti. Low, oke, mantap sekali. Langsung saja guys, kita review untuk power yang terbarunya. Ini katanya tadi rakitan daripada Mas Dava sendiri. Ini power berapa channel? 3 channel. 3 channel. Masak siluman. Power apa? Power siluman. Power siluman. Power siluman. Dari depan ini kelihatannya 4 channel ya. Padahal ini masih 3 channel. Oke, Mas Dava bisa dibuka. Mak jengginggu. Wah. Wah, kipasnya banter pol dulur. Nah, di sini masih tetap menggunakan 2 trafo ya. Ini untuk subwoofer ya. Untuk subwoofer masih tetap dulu juga ada gambar Garuda dari uang 500 ya. Jimate, gennya apa tinggal ngonoan? Gabut. Di sini menggunakan trafo berapa ampere ini? 5 ampere. 5 ampere besar dulur. Menggunakan CT berapa ini? CT45 dulur ya untuk subwoofernya. Ini untuk PSU-nya menggunakan 2 Elco 1 set saja sudah cukup. Berarti drivernya mini iki Mas ya. Boost trap iki ya. Wah. Mantap sekali dulur. Ini untuk subwoofer hanya pakai ini ya drivernya. Ini boost trap iki. Boost trap dulur. Iki apa iki? Filter subwoofer. Filter subwoofer dulur. Untuk spesifikasinya di sini untuk subwoofernya ini berapa set ini? 1 2 3. Karo iki Mas digabung. Oh, digabung. Lah untuk middle-nya yang mana? Digabung. Oh, digabung. Berarti total untuk subwoofernya berapa set? 8 set. Oke. Okay. Untuk middle iki ya 10 ampere. Tapi malah kecil. 10 ampere kecil ya iki. 10 ampere kecil dulur. Banci. Nah, di sini untuk tegangannya 32 ya, CT32 teman-teman ya. Untuk PSU-nya ini elko-nya masih besar untuk yang subwoofer. Oke. Di sini menggunakan drivernya pakai apa iki? 400 watt. Iki lur kurang lebih ya. The best music quality produk recommended. Nah, kalian yang tahu bisa berkomentar dan menjelaskan. Kalau yang untuk middle ini transistornya Toshiba berapa set? 2 set dulu. Mantap sekali. Nah. Oke. Di sini iki Mas ya apa jenenge? Speaker protector. Speaker protektornya dulu. Anti konslet. Oke, untuk kipasnya kuenceng banget ya. Sini kipasnya untuk memasukkan angin dulur ya dari luar ke sini. Mungkin di depan juga ditambah lebih bagus loh Mas Dava ya. Tambah. Rencana mau ditambah ini. Oke, mantap. Ini box 18 inci yang kita review dulu dulur ya. Tidak dinyalakan untuk video kali ini. Kenapa Mas kira-kira? Tidak mau Mas. Wabot. Abot. Pengen yang kecil ya sekarang ya. Pengen yang miniatur dulur. Ini 18 inci. Bok Omon, Bok Thailand. Bok Thailand. Oke, kita review di dapur pacu dulur ya. Nah. Di sini untuk aksesoris menggunakan apa iki? Parametrik. Parametrik. Parametrik mobil ya iki. Mereknya apa iki? Hollywood. Masuk. Oke, oke, oke. Iki enak jake kena karaoke berarti. Enak dulur ya. Untuk mixernya ini masih tetap yang dulu ya, pakai dari Hardwell
MPX 6 Pro. Wow, ini mixer 6 channel ya. 6 channel dulur-dulur. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk kelistrikan di sini menggunakan berapa watt, Mas Safa? 450. Aman ya? Aman. Jeglek atau mas. Oh, ini dulur untuk MCB-nya. 2. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasinya. Kira-kira yang sound yang kita review ini tadi, Mas, ini menghabiskan dana berapa? Speakernya 600, Mas. Semua totalnya? Totalnya yang kita review ini tadi. Ini 4 juta. 4 juta, dulur. Wow, mantap dan amazing, teman-teman ya. Kira-kira seperti apa suara daripada DA Pro yang terbaru kali ini? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama, teman-teman. Oke dulur, kali ini kita yang pertama cek sound pakai lagu DJ. Judulnya DJ apa, Mas? Bas Gluduk. Cocot Tonggo, dulur ya. Di sini kalau tidak salah remikannya dari Jal Padis Joki. Oke, langsung saja. Sruk. Enek lampu nih dulur, apik, menambah keestetikan. Estetik. Oke, selanjutnya kita coba pakai lagu dangdut Majapahit ya. Oke, langsung saja. Thank you.
mungkin seperti itu ya guys, untuk upgradean daripada DA Pro Audio tentunya semakin mantap ya mas ya. Oke, ini kira-kira untuk rencana ke depan ini sampean kira-kira ingin upgrade apa ini? Middle-nya tika pak nih? Tambah 2, speknya sama dulur, gen tambah 4 box berarti totalnya. Wow, semakin mantap dulur. Nah ini sampean ini kelas berapa tuh mas? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP dulur. Nah, punya sound spek mantap seperti ini. Wow, sangat joss. Oke, segitu saja dari video kali ini. Buat teman-teman yang punya sound miniatur mau di review, langsung saja hubungi nomor WA saya ada di deskripsi. Langsung Sherlock, langsung tak parani dulur. Mungkin segitu saja dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy, run. Pemuda, and we will end you, we just like a horn.